Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel Multiworld Studio. Apa khabar korang semua? Min berharap korang semua dalam keadaan sihat sejahtera. Di dalam video ini, Min ingin menerangkan ke semua form Kamada Hibiki dan Min akan menambahkan sedikit info atau maklumat tentang form yang Kamada Hibiki gunakan. Sebagai peringatan, Min hanya menerangkan ke semua form yang pernah ditunjukkan di dalam series Kamada Hibiki sahaja. Jadi, final form ride Min tidak masukkan dalam video ini. Tanpa membuang banyak masa, mari kita terus ke intro. Kamen Rider Hibiki merupakan Kamen Rider ke-6 di era Heisei, iaitu pada tahun 2005 selepas Kamen Rider Blade. Kamen Rider Hibiki mempunyai 3 form sahaja di seriesnya, iaitu Oni dalam bahasa Melayu bermaksud Iblis. Dalam form ini, Hibiki adalah Iblis berwarna ungu. Form ini adalah basic form dan form termudah untuk dicapai. Untuk menjadi form ini, Hibiki hanya perlu mengentuk alat perubahannya yang bernama Henshin Onsa ke permukaan yang padat. Getaran dari alat tersebut akan menyebabkan tubuhnya diliputi aura berwarna ungu yang berapi-api. Hibiki juga memperoleh wajah Oni kedua di dahinya. Tidak seperti kebanyakan Kamen Rider, Hibiki tidak memakai suit. Sebaliknya, form iblisnya adalah form sebenarnya. Form ini juga dikenali sebagai Hibiki Kurenai. Form ini dicapai semasa latihan musim panas. Penampilannya sama sahaja dengan bentuk aslinya kecuali berwarna merah dan bukannya ungu. Serta wajahnya memiliki pelindung mulut seperti pelitup muka berwarna putih dengan mata berwarna hitam. Hibiki mengetahui bahawa dia akan dapat melampaui basic formnya pada musim panas. Pada mulanya, dia tidak dapat mencapai form ini sepenuhnya. Hanya mampu mengubah lengannya sahaja ketika diserang. Hal ini membuatkan Hibiki memulakan latihan yang lebih susah daripada biasa. Dalam form ini, kekuatan Hibiki hampir 2 kali lipat daripada form asasnya. Dia dengan mudah mengalahkan pelbagai jenis musuh dengan satu serangan sahaja dalam form ini. Form ini adalah final form Kamada Hibiki. Tidak seperti form Kurenai yang hanya menukar warna, senjata yang disediakan untuk form ini jauh lebih baik berbanding form Kurenai. Untuk mencapai form ini, Hibiki mesti menggunakan arm saber yang juga berfungsi sebagai senjata dalam form ini. Itulah dia kesemua form Kamen Rider Hibiki. Min berharap korang semua enjoy dengan video ini dan jika korang suka boleh like and share ke kawan-kawan korang serta boleh tekan butang subscribe sebagai tanda korang semua support channel ini. Jika Min ada tersalah kata dan maklumat, korang semua boleh betulkan di ruangan komen di bawah. Akhir kata, Assalamualaikum dan jumpa lagi.